Morning. Mau kemana kita? Kita mau nganterin Alemisco trial sekolah di salah satu sekolahan di Tangerang. Yuk, ikutin kita yuk. Ngantuk yuk. Ini nih yang mau sekolah nih. Yang sekolah satu. Nih yang sekolah nih. Yang nganter tuh. Wow. Dede juga ikut. Pakai tenaga. Babay-babay sama siapa? Ayo jalan. Yuk. Halo gengs. Hai guys. Hari ini kita mulai nih dengan awal kita nganterin Isko trial sekolah. Pagi-pagi. Bentet. Ini pengawal-pengawalnya nih banyak banget nih. Dede. Ayo udah telat. Ya mau. Ya, sebenarnya sih masuknya jam 10 pagi, cuma ya untuk kita lumayan pagi lah ya. Karena Lia kan bikin kita begadang gitu loh. Betul. Soalnya ya masih tutup. Pagi bener kayaknya sekolahnya. Mama, aku mau bolos sekolah aja. Enggak, masuk ini baru trial udah mau bolos. Ayo, udah telat. Aku mending dong aja. Enggak. Ayo. Ya, kita ketahuan Mama masuk sekolah yuk. Ayo masuk, ayo. Terus gitu, ya emang masih agak nangis gitu-gitu ya. Awalnya sih begitu. Tapi makin kesini dia makin kayak gangsing, muter lari-lari mulu segala macem. Udah mulai bersosialisasi dan udah mulai pinter lah. Ya, mulai kebiasaan yang tanpa lidi lah. Generasi 90. Thank you.
selesai aja bye-bye. Ya udah mau habis baru main. Dah! Anak nakal di kelasnya. Kuyuk gue. Gimana kesan-kesannya? Keringetan. Olahraga. Kok bisa olahraga? Nah. Kita tadi ngapain aja kok? Kita mau kemana? Terserah baby aja. Pasti mau beli mainan. Terus segitu, abis itu abis trial Isko main, karena pas banget di seberang sekolahnya itu ada tempat jual mainan. Ada mainannya juga. Dan akhirnya kita main ke situ ya. Main mobilan. Dan akhirnya papanya juga belanja. Banyak lagi belanjanya, guys. Ini anak tajam. Jangan sampai beli mainan tiap hari. Nah, ini dia nih. Lihat aja ya. Yang itu juga bisa dibeli. Apa? Yang metal suit. Jadi dong. Udah. Yuk, kita beli metal daycase. Biarin, Mbak. Dede. Dorong, Dede.
Awas, kaki kamu kelindes. Lupa dia. Udah begitu aja. Woi. Woi. Isu basah. Han. Serius, satunya lagi apaan? Deadpool. Oh, bapaknya ternyata yang beli mainan. Bukan anaknya. Itu lucu-lucu tau. Bumblebee, Knight Rider, Ghostbuster, Iron Man. Dan yang pasti, diskon 20%. Guys, buat kelihatan dari depan dua, buat ISPO alasannya. Enggak cuma dua kok. Dua, coba miring kamu. Dua. Diam. Tuh, kan wow. Empat. Dua. Setiap hari aja begini. Anak sultan. Terus udah gitu kita makan siang. Kita makan siang bareng sama ISPO. Sama Lea. Dan kita udah mendapatkan sushi yang sangat nop. Tahu nop nggak guys? Nop itu apa? Pasti kalau misalkan gamers game online kayak gitu pasti tahu namanya nop ya, oke? Okay? Pokoknya sih visualnya sih enak, visualnya enak banget. Makanya nggak bilang banyak soal. Pas dimakan. Pas banget. Mamam apa? Pedes banget. Habis dari mana, mau kemana, bagaimana? Yang pasti nungguin Raja makan kayaknya sejam. Mana aja ya? Sultan ISPO. Aha. Sumpah gak bohong banget. Ekspresi kepedesan mamanya Iko. Oh. Tajan pedes. Tarjan sari ah. Dah. Sikat lagi. Ya kan? Sultan, makan tan, orang utan, tan. Ya tuh, mau mangap aja susah. Ah, pintar. Sup, back to prison. Kita coba ini. Cukai daku. Gede banget ya. Manggut-manggut apa? Lumayan. After that? After that sih nemu cuma satu makanan doang yang enak ya. Apa tuh? Yang udang-udang itu tuh? Apa tuh ya namanya tuh? Apa sih namanya yang biasa itu tuh? Udang yang panjang terus pakai tepung roti, apa itu sih namanya guys? Tah, ya tah. Itulah pokoknya cuma itu doang yang enak. Nah sama sih ya kalau Ocha dingin ya udah pasti enak lah ya. Ih, senyum lagi. Nih. Oeng-oeng, padahal muter.
ada, abis itu pulang ke rumah. Pulang, dan keesokannya kita mulai lagi nih nganterin ke sekolah nih. Yang awalnya Isko nangis, rewel karena mungkin lingkungan baru. Ternyata next-nextnya malah dia yang rungsing banget. Iya, tapi tetap masih belum bisa diatur, gak apa-apa lah. Tapi juga anak-anak. Betul. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Kita juga kan juga masih anak-anak ya gak sih? M Club. Oke guys, makasih banyak udah ngikutin kita seharian sama Isko sama Lea. Jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng, like, comment, dan ingat, semua itu gretong.